Edzer. Edzer, ya air sepagus yang terjadi sampai ke bawah. Nah itu kan gak mungkin lagi. Kalau udah sering lihat muka kan bisa bedain untuk umur-umur seperti itu. Rektum tuh sampai bisa berapa kilo atau bisa satu berapa liter daya tampungnya? Orang bisa nggak buang air besar sampai 2 minggu? Bisa tuh ya, berarti sampai seberapa besar tuh tampungnya? Pasien kita sudah ada seekor kelinci ya. Nah nanti sebelum kita mulai ya kita akan lakukan kulitnya dibuka dulu semuanya ya. Biasanya kita lakukan pembedahan. Nah setelah kita bedah nanti kan kelihatan dari saluran pencernaan mulai dari mulut, esophagus, lambung, duodenum, ya, duodenum, duodenum sampai ke kolon gitu ya. Nah nanti saluran pencernaan itu kita keluarkan. Ya keluarkan nggak boleh terputus. Belajar komunikasi itu adalah belajar mengelola energi, Pak. Gitu, misalnya kayak mata yang intimidasi, orang yang meragukan, judgment, itu kita akan mendapatkan di lapangan. Bayangkan ada 500 orang, 10 aja yang kayak gitu. Gemeter nggak? Gemeter. Gitu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Riva, saya perawat paliatif dan perawat luka di Bloker. Senang bertemu sama Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya mau menyampaikan materi yang beberapa Bapak Ibu-Ibu udah tahu, yaitu soal paliatif pada stoma. Mungkin Bapak Ibu-Ibu pada bingung gimana sih cara menanggapi pasien-pasien yang dengan kanker, kemudian dengan kanker dipasang stoma pula, bagaimana menanggapi itu, bagaimana menerima itu, pasti sulit. Jadi mari kita bicarakan bareng-bareng dan sharing-sharing apa yang teman-teman rasakan dan apa yang bisa saya bantu di situ. Menurut Ibu, stoma nurse itu penting nggak? Penting banget. Kenapa penting? Karena kan kalau nggak ada gitu, kita kalau ada apa-apa siapa tuh? Minta pendapat ke siapa? Kita minta perawatan ke siapa? Betul, kita harus merenang, harus minta pendapat kanu yang bisa, kanu yang mengerti bagaimana ini, supaya ke pasien itu bagaimana? Oh iya, itu. Kalau itu kita buntu, udah kita stres, mau ada. Bukannya kita semangat hidup, tapi merosot kehidupan kita, bingung, layak.